gua mau lo serahin terata hitam itu sama gua. Lo kesini cuma buat ngantri nyawa, tau gak? Aku muncul lagi karena kalian telah melanggar janji kalian. Aku sudah mengatakan kalian tidak pernah kembali lagi, tapi kalian malah kembali. Minar, kamu jangan deket-deket Kenzo. Jangan kasih harapan yang kosong buat dia. Minar. Aku bilang jangan pernah ganggu hidup aku lagi. Pergi. Gue harus deket-deket sama Binar. Gue harus terus perjuangin cinta gue sama Binar. Mumpung ada Vito, ini kesempatan gue untuk cari tahu apa ada di dalam buku itu. Termasuk cara memusnahkannya dan membangkitkan dengan bantuan kalung berbandul kristal ajaib peninggalan dukun sakti Kisabdo Purbawa yang diturunkan ke anak cucunya. Vampir bisa bangkit kembali. Siapa Kisabdo Purbawa? Berani lo ya masuk kamar gue dan ngambil buku gue tanpa izin. Udah ngerasa jago lo. Lo rasain nih. Lo gak akan menang, Feral. Sepenting apa buku itu buat lo? Kenapa lo peduli banget kalau gue baca buku itu? Bukan urusan lo. Mendingan sekarang lo pergi dari kamar gue. Pergi! Jangan pernah lu berani masuk kamar gua lagi. Feral nggak boleh tahu kalau gua punya rencana mau membangkitkan kembali Kinanti. Kita jalan sebagai teman, bukan sebagai pacar. Gak bisa, Aska. Malam ini gue janji nemenin Binar buat makan malam sama Kenzo. Cakep! Pas banget kan? Kita bisa double date. Apaan double date? Duaan pacaran. Maksud gue double date bohongan nih ya. Jadi nanti kalau kita pacar beneran sih gue syukur banget ya. Kita udah ngacang lagi, udah terbiasa kayak sayang-sayang. Lo jangan ngaco, Binar itu cintanya sama Feral. Ngerti nggak? Ya, gue udah tahu. Feral sama Binar tuh udah kan putus. Ya, Kenzo itu dari dulu suka sama Binar. Napas banget kan? Kita bisa double date.
Bina sama Kenzo. Sama gua. Aduh, gimana ya? Gua males ngomong sama Aska, tapi gimana nolaknya? My princess. Gimana? Ya udah iya. Oh, alhamdulillah. Terus dikira soalnya. Sudah. Om. Untung aja om udah pulang. Aku mau nanya sesuatu. Kenapa, Rel? Vito gak boleh tahu. Om, kenal gak sama Ki Sabdo Purbawa? Iya. Om tahu Sabdo Purbawa. Siapa dia, Om? Dia itu dukun sakti. Dan dia punya kalung berbanu kristal. Dulu kalung itu diperbutkan oleh pendekar-pendekar pada saat itu. Tapi, setahu Om, orang terakhir yang memiliki kalung itu adalah Dino. Pembasmi vampir itu. Kenapa kamu tiba-tiba nanya sampai berbawa semua? Ya Om, aku cuma penasaran aja. Yaudah, nanti kita lanjutkan lagi ya. Aku lagi buru-buru ke webinar. Si Om. Ada di. Om. Jangan sampai kita ketemu lagi sama Nini Kunung. Karena tidak ada satu vampir pun yang dapat mengalahkannya. Kecuali Kinanti. Vito. Kita harus cari mangsa. Lo cari aja sendiri. Ngapain ngajak gue? Vito, gue takut sendiri. Karena gue kemarin hampir ditangkap sama pemburu vampir. Gue ada makanan lezat. Lo mau? Siapa? Katakan cepat. Kimi. Kimi bukan tandingan gue. Gue kalah ngelawan dia. Gue juga gak tahu. Kimi kuat banget untuk ngelawan vampir. Archie, lo itu vampir. Lu harus lebih kuat dari siapapun. Dan satu hal lagi, jangan pernah lu ngebantah perintah gue. Gue yang udah ngebuat lu jadi kayak gini. Vito, gue gak mau jadi vampir, tapi lu yang bikin gue jadi vampir. Lu gak ngerti omongan gue. Masih berani sama gue? Jangan pernah ngebantah omongan gue. Iya, Vito. Bagus. Sekarang lo habisi Kimi. Cepet bawa kalung itu buat gue. Sebenarnya apa sih kalung itu? Banyak nanya lo ya. Pergi! Gue tunggu lo di sini. Kita pasti bisa bersama lagi. Kita akan tunjukkan ke dunia kalau cinta sejati bisa mengalahkan segalanya. Ada angin apa lo kesini? Lo mau cari masalah sama gue? Kimi, kenapa sih lo selati banget sama gue? Iya, secara gue tuh udah hafal sama track record lo. Gue tuh kesini mau temenan sama lo. Gue gak percaya. Ya udah kalau lo gak percaya, kalau gimana kalau kita hang out bareng? Sorry ya, tapi gue udah ada janji sama Binar dan Kenzo. Lagian malas banget gue kalau harus hangout sama lo. Mendingan lo turun poin aja deh. Sebenarnya lo mau ngapain kesini? Soalnya gue gak punya banyak waktu buat lo. Gini sebenarnya Kimi. Gue tuh iri banget sama persahabatan kalian bertiga. Gimana kalau gue join bareng kalian? Boleh kan?
gak baik sama gue karena lo mau ngambil kalung gue. Basik banget ya lo. Oke, gue to the point aja. Gue minta kalung itu. Serahin kalung itu. Kalau lo gak serahin kalung itu, lo gak perlu. Gue bakal cara kasar. Kalung ini, lo mau? Ambil aja kalau bisa. Kalung Nini Kemuning. Kenapa Vito perlu kalung itu? Dan gimana bisa kalung itu balik ke Kimi lagi? Binar, awas! Miss Mela pulangnya sendiri kan? Bagaimana kalau Miss saya antar? Udah ya Pak Fatur, saya tuh gak mempan nih gombalin sama Pak Fatur. Mendingan ya Pak Fatur pulang sendiri dan saya pulang sendiri naik taksi, oke? Okay? Aduh, kan? Miss, gak apa-apa kan? Sini saya urut, sini saya pegangin. Gak apa-apa kan? Itu kan kakinya sakit. Ya udah gimana kalau Pak Fatur yang antar Miss Melani. Miss Mela pulang ke rumah ya. Enggak apa-apa kan? Iya sih, dari tadi taksi ditungguin juga enggak datang-datang. Ya udah yuk. Gua gagal dapetin kalungnya si Kimi dan gua gagal juga mangsa Kimi. Gua harus cari mangsa. Ini mangsa gue. Apaan sih? Bedor-bedor kaca mobil gue? Lo mau ngajak ribut? Hah? Mbak, halo? Mbak? Ada apa ya? Kamu tuh gimana sih? Kan kemarin aku udah bilang, jangan naik motor lagi, naik mobil aja. Nanti mereka kapan bisa luntur. Kalau kita pakai motor, kita bisa pelukan. Jadi kita bisa mesra-mesraan, ya kan? Masih penasaran deh, kenapa sih Archie mau ngambil kalung ini dari gue? Nar, kita tuh harus cari Archie terus maksa dia buat ngaku kenapa dia mau ngambil kalung ini. Buat apa coba? Apa karena Feral itu cinta pertama gue? Makanya gue gak bisa ngelupain Feral. Ya Tuhan, kenapa gue harus jatuh cinta sama Feral? Kalau ternyata gue gak bisa bersama sama Feral. Nar, kok diem aja sih? Nar.
Naro kok nangis? Aduh, Naro lagi mikirin Feral ya? Lo gak apa-apa kan? Aduh, jangan nangis ya. Makin merajalela. Gue masih shock waktu Ami jadi vampir. Dan sekarang ada korbannya. Apa mungkin ini korban dari Ami ya? Enggak. Enggak, ini bukan. Ini bukan perbuatan Ami. Kenapa lo bisa yakin kayak gitu? Ya karena Ami tuh udah mati, Kim. Nar, kenapa lo tahu Ami udah mati? Dan kenapa lo gak kasih tahu sama Kenzo? Gue ngeliat sendiri, Ami. Ami mati ditusuk pasak kayu sama vampir. Dan gue sengaja gak ngasih tahu Kenzo karena gue gak mau buat Kenzo makin sedih, Kim. Gue juga sengaja gak ngasih tahu Faris karena gue gak mau buat adik gue tuh makin depresi. Kalau dia tahu Ami tuh jadi vampir. Makanya gue rahasiain ini dari semua orang. Terus lo bantu gue rahasia ini ya. Oke. Tapi siapa vampir yang udah bunuh Ami? Gue nggak tahu siapa vampir yang bunuh Ami karena waktu itu kejadiannya gelap banget dan gue langsung lari ketakutan, jadi gue nggak tahu Kim. Kebelet pipis. Mendingan Mad Princess ke toilet dulu, pipis dulu biar gak sakit. Nanti kalau ditahan-tahan nanti kena kencing batu, bahaya, penyakitan. Ih, gue tuh lagi panik. Ini tuh gue panik banget. Gak liat muka gue nih. Ini panik. Panik? Mad Princess panik kenapa? Ya Binarnya gak dateng-dateng. Oh, cakep! Jadi kan kita bisa berduaan, bisa pacaran. Tung-dung. Hai, Ivy. Sendirian aja sih. Aku temenin ya, gak apa-apa kan? Wah, eh. Gombel. Wah, ngeliatin depan lu. Ini ada gua, cowoknya Ivy. Vi, kok kamu seneng banget sih main-main kesini? Pacar-pacar banget lu. Ada suara tapi gak ada orangnya. Princess. Iya, kayak ada suara. Iya. Princess. My princess, this is my new prince. Stand up. Ini urusan laki-laki sama laki-laki. Emang lo laki? Ya kadang laki-laki, kadang perempuan. Udah deh, mendingan. Sini perempuan di sini. Ini man to man. Ya udah berantem aja sampai pagi. Bon amat gue mau balik sih. Vi. Kalau gue nyebur kolam gimana? Lo kenapa sih? Gue tuh cuma mau ngebela diri gue doang. Terus sekarang gak jadi berantemnya? Hah? Emang lo ini tega apa kalau gue dipukulin sama dia? Hah? Lagian lo juga sih yang nekat, udah tuh gue udah punya pacar, masih aja nekat deketin. Coba kalau gak nekat, udah gak ada apa-apa, masalah gak ada. Iya, gue tahu kalau lo tuh udah punya pacar. Tapi apa salahnya sih kalau gue tuh cuma mau jadi temen lo doang? Lo tahu sendiri kan kalau gue tuh lagi kesepian, gue baru aja ditinggalin si Ami. Padahal ya, cuma Ami doang yang bisa ngertiin gue. Cuma dia sahabat gue satu-satunya yang bisa ngertiin gue.
ya udah sekarang gini ya, intinya itu gue nggak mau kalian tuh berantem terus tiap ketemu kayak kucing sama tikus, tau nggak sih? Sekarang terserah, pokoknya sekarang gue mau pulang, jangan ada yang nyamperin gue ya, jangan ada yang susul gue, gue mau pulang nih, sekarang nih, bye. Mepelinjus, segera langsung. Mepelinjus tunggu, Vi, gue pikir lo udah di sini sama Aska. Lo udah cabut duluan. Iya, ini gue udah di sini sama Kimi lagi nungguin Kenzo tapi belum datang juga. Oh ya udah, hati-hati ya. Bye. Kamu ngapain sih kesini? Siapa yang ngizinin kamu duduk? Kalau aku minta izin kan, kamu pasti nggak akan izin ya? Vero. Kita tuh udah gak ada hubungan apa-apa lagi, jadi tolong deh, jangan gangguin aku. Aku cuma mau makan bareng aja kok. Gak lebih. Vero? Aku cuma mau makan bareng aja sama kamu. Vero, udah deh. Kita udah putus, udah deh, jangan gangguin aku lagi. Lo denger kan? Udah putus? Udah berapa kali gue bilang sama lo, sekali lo gangguin Binar, lo berhadapan dengan gue. Sampai gue tergoda pengen menghisap darah Kenzo. Mas. Mas. Vero. Rahasia kita yang saling cinta. Rahasia kita yang saling cinta. Jangan sampai gue tergoda pengen menghisap darah Kenzo. Tuh kan lo berdarah kan? Aduh, gue bilang Vero tuh jangan diladenin. Dia tuh harus dikasih pelajaran biar gak gangguin lo terus. Kimi! Kimi, biarin aja! Cina, biarin aja mereka pergi. Lagi mereka udah gede, teman yang terbaik untuk mereka. Lo juga kayak anak kecil sih kelakuannya. Lo suka ribut-ributan kayak gini sih. Binar, aku bukan anak kecil. Aku tuh cuma pengen ngebelain kamu. Aku gak mau kamu kenapa-kenapa. Karena aku cinta sama kamu. Aku gak bisa tahan. Gawat, kalau sampai Kimi berantem sama Vero, terus Vero jadi vampir, Kimi bisa dalam bahaya. Gue nggak mau kalau sampai Kenzo tahu Vero itu vampir. Kenzo, lo tunggu di sini aja. Gue harus kejar Kimi dulu. Nggak, gue ikut. Udah, nggak usah. Mau lari kemana kamu, Vero? Nyanyi Kemuning, kamu masih hidup. Aku kembali karena para vampir sudah melanggar janji. Hey.
orang ini. Mas. Mas. Vera. 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 Binar. Sepertinya ini saatnya aku pergi. Tapi sebelum aku pergi selamanya, kalau aku cinta kamu, aku cinta kamu, Binar. Vera, aku juga cinta sama kamu, Vera. Please jangan tinggalin aku. Please jangan tinggalin aku. Aku gak mau kamu pergi dengan cara seperti ini. Vera. 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 Gak berguna lo. Suruh ngambil kalung gitu aja gak becus. Lo gak tahu Kim itu kuat. Halo. Vita, Vita tolongin Vero, Vita. Vita, Vita Vero ditusuk pasang kayu di jantungnya. Apa? Vero tertusuk pasang kayu di jantungnya. Vita cepetan kesini, Vita. Gue sekarang berada di belakang taman kafe. Oke, sekarang gue kesana. Feral, Vito. Lu kenapa bisa kayak gini? Vito tolong selamatin Feral, Vito. Binar, lu tenang. Mudah-mudahan Feral masih bisa selamat. Tapi siapa yang ngelakuin ini? Gue gak tahu. Gak mungkin Feral kalah sama orang biasa. Kecuali sama orang sakti dan terlatih. Ini pasti gara-gara Nini Kemuning. Ya udah, sekarang Feral gue bawa pulang dulu. Vito tolong selamatin Feral, Vito. Pasti, Bina. Pasti. Feral, jangan tinggalin aku, Feral. Aku belum sanggup kehilangan kamu. Walaupun aku tahu kita gak mungkin bisa bersatu. Tapi aku mau kamu baik-baik aja. Nar, ternyata hal yang gue paling takutin selama ini tuh terbukti, Nar. Feral tuh vampir. Iya, gue tahu. Jadi selama ini lo udah tahu. Terus lo kenapa gak ngasih tahu gue, Nar? Lo gak percaya sama gue? Kim, gue gak ngasih tahu lo karena gue gak mau keselamatan Feral tuh terancam. Sekarang udah terbukti kan? Nini Kemuning tuh sengaja mau bunuh Feral. Kan lo pernah bilang sendiri ke gue kalau lo itu keturunannya Nini Kemuning. Dan lo gak suka banget sama Feral. Kim, gue mohon banget sama lo. Tolong jangan sakitin Feral. Walaupun gue udah putus sama Feral, tapi gue masih sayang sama dia. Gue putus sama dia bukan karena gue gak cinta. Tapi karena gue ngerasa kalau kita berdua itu gak mungkin bisa bersatu. Feral vampir. Dan gue manusia. Gue juga gak tahu banyak soal Nini Kemuning. Yang gue tahu dia ngasih gue kalung ini buat ngelindungin dari vampir jahat. Tapi Feral tuh bukan vampir jahat, Kim. Jadi seharusnya Nini Kemuning tuh gak coba bunuh dia. Feral gak pernah minum darah manusia. Dan asal lo tahu, gak semua vampir suka gigit manusia. Feral, siapa yang ngusuh kamu? Nini.
Nini Kemuning. Tanya Feral, tumben lu gak ngeroyok gue. Semut kecil, saya mau tanya, apakah kamu di dalam sana? You two ya, dari tadi kiding-kiding aja. Kan Uti udah suruh cari semut sampai 99. Udah pas belum tuh jumlahnya? 99. Kayaknya sih belum, Han. Uti, teganya. Uru, aku mau ngomong. Aduh, Nyonya cepet dulu, dia mau ngomong susah. Maaf ya, Nanti ya. Jadi gak nafsu, Onci, makannya. Onci, hukumannya udah ya, Onci, ya, capek, Onci, ya. Iya, Onci. Hukumannya berat banget. Kalau kalian merasa itu udah pas, sampai 99, tidak lebih, tidak kurang, ya gak apa-apa. Tapi kalau sampai kurang, kalian dapat hukuman yang lebih berat lagi. Mau? Kayaknya sih masih tengah. Tapi udah banyak banget semutnya. Tapi lihat tuh. Semut yang paling gede bawa angka 99. Lihat tuh. Gimana keadaan Feral? Feral bisa sembuh. Om udah obatin lukanya. Vero, siapa yang nusuk kamu? Nini Kemuning. Ternyata Nini Kemuning gak main-main mau ngabisin bangsa vampir. Om, gimana bisa Nini Kemuning masih hidup? Om juga gak tahu kenapa Nini Kemuning bisa muncul lagi setelah ratusan tahun menghilang. Dia muncul lagi karena tahu kalau kita balik lagi ke kota ini. Enggak, ini semua gara-gara kamu, Vito. Om berapa kali bilang sama kamu? Kamu jangan sembarangan bertindak. Kamu menghabisi nyawa manusia. Karena itu Nini Kemuning muncul lagi. Pokoknya gue harus menghabisi Nini Kemuning. Om, sepertinya Vito merencanakan sesuatu. Nanya udah lama, udah seabad kali gue di sini. Mbak lo aja sampai nanya, mau minum apa lagi Mbak Ivy? Mau minum apa lagi Mbak Ivy? Kan gue nggak enak jadinya. Sorry ya. Ya udah nggak apa-apa. Kim, gue nginep sama Lara lagi ya. Gue mau cerita soal perjalanan kisah cinta gue. Lo tahu kan gue itu nggak suka sama Aska apa Faris. Dia tuh ngejar-ngejar gue mulu. Lo kan tahu, gue itu sukanya sama Feral kan. Sih. Itu dulu tapi sebelum Feral itu jadian sama Binar. Terus habis itu gue suka sama Vito. Soalnya mereka itu kecenya 11-12. Tapi... Vi, saran gue lo mendingan pilih Faris kalau gak Aska deh. Jangan Vito. Au, au,
Au, lo kan tahu itu bukan selera gue. Ya ampun Kimi, sebagai sahabat sejati harusnya tuh lo tahu gimana selera gue. Iya, gue tahu, tapi pokoknya lo percaya aja deh sama gue. Vito tuh bukan cowok yang baik buat lo. Gue belum bisa cerita sekarang, ya. Ah, ini sih gue tahu. Pasti gara-gara Vito itu adiknya Feral. Eh, salah, kakaknya Feral. Terus, lo gak suka sama Feral, ya kan? Binar, akhirnya lo mau juga nelpon gue. Dari dulu gue udah yakin, suatu saat lo pasti ngerespon gue. Halo Binar, apa kabar? Vito, Vito gimana Feral? Dia baik-baik aja kan? Feral udah mati. Enggak. Gak mungkin Feral mati. Kan ya nggak bentrok aja sama jadwal gue yang lain. Pasti gue usahain bisa. Oke. Binar. Feral. Lepasin dia. Vito. Ini urusan gue dan Binar. Lu jangan bodoh, Feral. Cuman Kinanti yang bisa ngebunuh Dini Kemuning. Gue harus bangkitin dia. Kalau masih ada Dini Kemuning. Nyap. Tutup mulut, tak bicara.